Satpol PP tempat cuci tangan yang permanen tak buka lagi. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Iya. Ya, tolong dicuci dulu ya, Pak. Peraturan Bupati, perorangan Rp50.000 dan untuk pelaku usaha kurang lebih Rp75.000 yang mana nantinya kita lakukan sesuai dengan aturan yaitu menggunakan tindak pidana ringan tipi ring yang melibatkan dari kejaksaan dan juga dari Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto.